taking turns. Seperti mati lampu, seperti mati lampu. Oh, oh, oh. Cintaku tanpa. Jaket ini kalau jaket yang lu pakai begitu dipakai langsung jadi ketua dangdut. Silakan. Bagaimana menurut kalian? Sudah tampan. Apa urusan? Ngomong apa urusan? Kamu tampan. Kamu tampan. Daripada kamu nampan. Kita kan mesti komentarin mereka. Iya, tapi gue mendingan ngomentarin penampilan lo sebetulnya. Menurut gue dari seluruh karir lu selama ini. Udah bagus. Ini adalah outfit yang paling menonjolkan kepribadian kamu. Ini cocok lagu seperti matiku tuh ya sayang. Seperti matiku. Ayo Ril. Karena dengan melihat kamu berjas seperti ini, aku seperti ingin minta dibelikan pulsa. Aduh ya ampun. Ayo komen. Mulai dengan kata. Oke. Okay. Selamat malam. Oca, komentarin dulu. Ya udah. Nanti bajunya ini oke. Aku komentar beneran nih. Ini jadi lagu kesukaannya Oca. Ini lagu kesukaan aku. Karena aku selalu bercita-cita untuk bernyanyi bersama King Nazar. King Nazar. King Nazar. Nah ya, tapi hari ini aku seneng banget. Maksudnya kayak lagu ini tadi empat orang ini dengan kemampuan yang masing-masing.
Masing-masing kemampuannya berbeda-beda dengan ciri khas suara yang berbeda-beda dan mengaransemen setiap liriknya dengan beda-beda. Aku suka banget tadi bagian kamu mati, yang seperti Alan, mati. Gimana, Alan? Alan gimana, Alan? Yang seperti mati. Iya, yang kiri. Ya, Alan, Alan yang nyanyi. Tadi. Alan kalau yang nyanyi. Sama. Iya, yang sebelumnya itu apa? Luasnya. Iya benar. Coba-coba bagian situ aku saya. Luasnya laut. Luasnya laut. Yang tertanda. Cintaku satu lembar. Aku merasa tidak akan mati lampu di rumah aku. Kira-kira mungkin gak gue yang ngajarin, gak mungkin kan? Enggak sih. Gak mungkin kan? Enggak. Gak kayaknya Ariel pas denger gini, udah gitu aja bagus. Itu mereka sendiri yang bikin. Gila, luar biasa sih. Nanti nextnya ya kalau misalnya Noah lagi tampil, tolong kalian ajari dia untuk nyanyi kayak gitu. Gak bisa, beda konsep. Konsep. Tapi kalau gitu kalau nyanyinya gak bisa pakai baju ini bisa dong. Bisa, Noah gue dandanin semua kayak begini gitu. Bisa. Kamu udah lu doang, nggak usah. Yang lain nggak usah, lu aja. Paling depan mesti kelihatan. Ya, solo dong ntar. Tapi kamu udah lihat belum kamu pakai baju ini? Nggak mau lihat. Alea, aku merasa. Aku merasa kamu harus mematikan TV kamu hari ini. Thank you, Umi Rosa. Terima kasih. Oh, Sekarang kan lanjutkan sekarang ke Bang Ariel. Enggak kayak yang Rosa bilang tadi, jadi memang ini apa, kreativitas mereka itu memang apa ya, memang gak diraguin lagi. Ini semua tadi ada bagian-bagian yang mereka pikirin sendiri. Gue tuh gak ada kayak kasih masukan apa gitu, gak ada. Mereka atur sendiri, gue cuma bisa kasih pagar aja, pagar di kiri, pagar di kanan. Habis itu mereka yang ngobok-ngobok sendiri tuh. Jadi ini hasil kreativitas mereka sendiri. Jadi gue sih bangga banget. Nah, keren banget kan penampilan barusan? Mau nonton penampilan keren lainnya? Yuk subscribe di YouTube channel X Factor Indonesia atau bisa klik di sini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Thank you. Jangan lupa vote untuk Second Chance di aplikasi RCTI Plus. Scroll ke bawah dan klik banner Vote X Factor Indonesia. Lalu pilih Second Chance. Masukkan jumlah vote dan pilih vote.